Terima kasih Anda tetap bersama kami di Warta 67. Pemirsa, KPU Provinsi Gorontalo resmi menetapkan Sun Biki sebagai pengganti Wasito Sumawiono di DPRD Provinsi Gorontalo. KPU Provinsi Gorontalo tetapkan Sun Biki gantikan Wasito Sumawiono sebagai calon anggota legislatif di DPRD Provinsi Gorontalo untuk periode 2024-2029. Penetapan ini dilakukan melalui rapat pleno penetapan penggantian calon terpilih anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam pemilu tahun 2024 yang berlangsung di Aula KPU Provinsi Gorontalo. Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Opan Hamsa, mengatakan berkas hasil pleno penggantian calon terpilih akan diserahkan ke Biro Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo untuk ditindaklanjuti. Ini terkait dengan penggantian calon terpilih, yakni dari Bapak Wasito secara otomatis digantikan oleh calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya, ini Bapak Sun Biki. Jadi dengan hasil pleno ini kami menyerahkan hasilnya, berkasnya ke Biro Pemerintahan, nanti insya Allah Biro Pemerintahan yang akan memproses selanjutnya. Karena memang prosesnya dokumen yang kami terima dari yang bersangkutan, kemudian juga dari partai politik itu mendekati pelaksanaan pelantikan anggota DPR, sehingga setelah itu kami terima, maka kemarin kami segera melakukan klarifikasi. Dan prosesnya juga sama dengan kita lakukan dengan partai politik sebelumnya dari Nasdem, kemudian juga dari PKS. Begitu kami menerima surat pemberitahuan dari partai politik terkait dengan pengunduran diri, maka kami segera melakukan proses klarifikasi. Dijadwalkan pelantikan Sun Biki akan dilakukan tersendiri setelah ketua definitif DPRD Provinsi Gorontalo ditetapkan. Dula Pakudu, Mimosa TV, mewartakan.